Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Salam manajemen. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Haryantini, dosen program studi manajemen S1, akan mengajak rekan-rekan mahasiswa semua untuk mempelajari sistem informasi pemasaran dalam pembahasan mengenai model sistem pemasaran output. Materi ini akan berlangsung sampai beberapa video ke depan, jangan terlewatkan ya. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui apa saja yang termasuk ke model sistem pemasaran output, serta bagaimana pengaruh lingkungan bisnis terhadap subsistem model pemasaran output. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ketujuh mengenai sistem pemasaran output, apakah Sobat Ujar ini masih ingat apa yang dimaksud dengan model pemasaran? Merupakan sistem yang terdiri dari sekelompok item atau bagian-bagian yang saling berhubungan, berkaitan secara tetap dalam membentuk satu kesatuan terpadu. Jadi, dapat diartikan sebagai sistem pemasaran, yaitu kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasar. Model pemasaran yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yaitu telemarketing, international marketing, internet marketing, turbo marketing, word of mouth, new web marketing, viral marketing. Apakah Anda mengetahui apa saja komponen pemasaran? Adapun komponen pemasaran yang terdapat di dalam sistem informasi pasaran yaitu input, database, output. Lalu bagaimana pengaruh model-model pemasaran terhadap kinerja pemasaran produk? Kawasan bisnis dan pemasaran dapat mendorong munculnya peluang-peluang bisnis baru yang lebih menarik. Akan tetapi, di pihak lain dapat menjadi penghambat untuk kesuksesan aktivitas bisnis perusahaan lain. Sebagai contoh, karena pengaruh perkembangan lingkungan, luar bisnis yang tidak begitu sukses di pasaran dapat menjadi strategi manajemen perusahaan lain sebagai tolok ukur. Lalu, bagaimana sebenarnya model pemasaran output mempengaruhi kinerja bisnis pemasaran? Stay up terus ya! Kembali lagi bersama saya dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, sebelum kita membahas model sistem pemasaran output, pemasaran yang mempengaruhi kinerja, bisnis, atau pemasaran, maka perlu diketahui komponen-komponen model sistem informasi pemasaran output. Setelah itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana model sistem pemasaran output mempengaruhi kinerja pemasaran. Yuk, mari kita bahas yang pertama, yaitu apa saja subsistem output dari produk pemasaran itu. Produk adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas pemasaran, yang merupakan elemen utama penjual dalam memasarkan barang di pasar, untuk didistribusikan ke konsumen melalui tahap pengenalan. Informasi, produk, dan kegunaan akan produk bagi konsumen. Dalam hal ini, konsumen berhak memutuskan produk-produk yang ditawarkan oleh pemasar yang layak. Digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Perusahaan sebagai media yang memfasilitasi keluarnya produk di pasaran, mempunyai tanggung jawab akan produk yang didistribusikan ke konsumen. Siklus hidup produk dapat digambarkan melalui pertama, pengenalan, kedua, pertumbuhan, ketiga, kedewasaan, keempat, penurunan. Model evaluasi produk baru, yang pertama adalah brand equity analysis. Dalam analisis ini, perusahaan terus-menerus mempelajari merek-merek dan mengevaluasi kemungkinan membutuhkan produk baru dan menyusun strategi-strategi pemasaran
yang relevan. Yang kedua, need atau use context analysis. Analisis ini memberikan informasi tentang peluang-peluang munculnya suatu produk baru hingga produk-produk baru pun dapat didesain dan dikembangkan untuk menangkap peluang-peluang serta memberikan ide bagaimana memposisikan suatu produk dalam mendukung rencana strategi. Yang ketiga adalah environmental scanning. Perkembangan dan evaluasi produk baru berlangsung pada lingkungan dinamis. Informasi ini relevan dapat dikumpulkan dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, dan teknologi. Pemantauan lingkungan. Yang keempat, portfolio approach, yaitu model ini menciptakan suatu portfolio yang digunakan oleh perusahaan yang mengembangkan serangkaian produk atau serangkaian lini produk multi-generasi. Yang kelima, pattern recognition, yaitu model ini memungkinkan untuk perusahaan mengidentifikasi pola-pola konsumen yang populer di pasar dan mengkoleksi sejumlah besar data primer atau sekunder tentang gaya hidup konsumen serta pola-pola konsumsi mereka dengan memanfaatkan teknologi komputer. Yang keenam adalah internet. Sistem ini sangat berguna untuk pengumpulan data intelijen di sektor ekonomi atau perusahaan, mengidentifikasi tren pasar dan menguji produk-produk baru pada prototip-prototip merek dalam waktu yang lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan suatu mode tradisional. Yang selanjutnya adalah aliansi, yaitu perusahaan-perusahaan membentuk aliansi-aliansi agar mereka memperoleh akses ke arah sumber daya yang saling melengkapi. Situasi kondisi yang amat dibutuhkan untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk baru. Pembahasan yang kedua adalah tentang komponen-komponen subsistem output pemasaran yang terdiri dari subsistem produk, subsistem tempat, subsistem promosi, dan subsistem harga. Adapun penjelasan komponen-komponen subsistem pemasaran output adalah yang pertama subsistem produk, yaitu semua software yang menginformasikan manajer mengenai produk tersebut. Tugas manajer pemasaran adalah mengembangkan strategi dan taktik untuk tiap unsur baur pemasaran dan kemudian mengintegrasikannya menjadi suatu rencana pemasaran yang menyeluruh. Suatu kerangka kerja yang disebut siklus hidup produk mengarah manajer dalam membuat keputusan, mulai dari menelusur penjualan suatu produk sampai dengan memastikan apakah produk tersebut diterima di pasaran atau tidak. Yang kedua, sistem tempat, yaitu berbagai saluran distribusi digunakan perusahaan untuk menyalurkan produknya ke konsumen, yaitu melalui arus material, uang, dan informasi, selanjutnya saluran distribusi, terus aluran sumber daya, umpan balik, mengalir dalam arah berlawanan dari arus material. Yang selanjutnya, saluran distribusi dapat memperpendek atau memperpanjang umur bauran pemasaran. Yang selanjutnya adalah informasi feed forward. Selanjutnya, arus informasi ke pelanggan. Dan yang terakhir, EDI atau Electronic Data Interchange. Pada penjelasan subsistem yang kedua, yaitu promosi, yang termasuk bagian dari promosi seperti periklanan, penjualan personal, promosi penjualan. Subsistem yang ketiga adalah harga. Subsistem harga hampir serupa dengan subsistem promosi dalam hal mendukung keputusan penentuan harga berdasarkan biaya. Menentukan harga biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan menambah markup yang diinginkan. Penentuan harga berdasarkan permintaan menetapkan harga sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh konsumen terhadap suatu produk.
Manager dapat menggunakan subsistem-subsistem ini secara terpisah atau gabungan. Integrated MIG subsistem, yaitu subsistem bauran integrasi, memungkinkan manajer mengembangkan strategi pemasaran menggunakan campuran unsur-unsur secara gabungan. Semua informasi mengenai harga produk tertentu, terdapat dua pendekatan. Yang pertama, menentukan harga berdasarkan biaya, menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan dan menambahkan markup yang diinginkan jika perusahaan memiliki SIA yang baik. Ketersediaan data biaya yang akurat membuat tugas subsisten harga menjadi lebih mudah untuk mendukung penentuan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, penentuan harga. Berdasarkan permintaan yang menetapkan harga sesuai dengan nilai yang ditempatkan oleh konsumen terhadap produk. Kunci pendekatan ini adalah memperkirakan permintaan dengan tepat. Ini memerlukan pemahaman yang baik tentang konsumen serta pasar, termasuk keadaan ekonomi dan pesaing. Pembahasan terakhir atau yang ketiga adalah mengenai subsistem output dari bauran terintegrasi. Subsistem bauran merupakan pendukung yang mendorong manajer untuk melakukan strategi-strategi pemasaran dalam pencapaian memproduksikan kemungkinan-kemungkinan ketidakstabilan pasar. Contoh, sebuah informasi layanan sebuah fitur di sebuah aplikasi sosial media yang terintegrasi terhadap prediksi-prediksi penjualan akan produk-produk yang disediakan oleh sebuah sistem yang mungkin masyarakat tidak terlalu mengetahui produk-produk dalam penjualan offline. Akan tetapi, promosi-promosi melalui media online lebih dikenal masyarakat karena bersifat terus-menerus menawarkan produk tersebut, sehingga menimbulkan hasrat untuk mencoba produk-produk baru yang ditawarkan. Seperti contoh model gambar yang dijelaskan, yang pertama model branded. Anak panah solite berpengaruh anak panah terputus-putus pada tanggapan. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan pengecer pada pelanggan. Pengaruh individual, pengaruh kombinasi. Yang ketiga, pengaruh tak diharapkan. Ini mengandung arti tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan dari keadaan sekitar, yang sangat kecil sekali kemungkinannya menimbulkan pengaruh pada sistem bauran pemasaran mode ini. Subsistem bauran terpadu atau yang kita sebut juga terintegrasi mendukung manajer saat unsur-unsur bauran pemasaran dikombinasikan untuk membentuk strategi tertentu. Ini dicapai dengan memproduksi berbagai kemungkinan hasil dari berbagai kombinasi. Penjelasan tentang subsistem bauran terpadu jarang terdapat dalam literatur, kenyataan yang mungkin lebih dikarenakan sukarnya tugas daripada keinginan perusahaan untuk menjaga kerahasiaan. Baiklah Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait model informasi pemasaran output. Sekarang saya memiliki pertanyaan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik tentang model sistem pemasaran output, coba kalian sebutkan apa saja yang termasuk model-model sistem informasi pemasaran output dan bagaimana pengaruh model sistem pemasaran output terhadap kinerja pemasaran produk. Nah, Sobat Ujar, silakan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sobat Ujar,
Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, pada hakikatnya produk-produk di pasaran yang diciptakan akan melalui daur hidup. Yang kedua, beberapa produk baru mengalami pengembangan dan evaluasi. Yang ketiga, komponen-komponen subsistem output berfungsi untuk membantu menetapkan harga, tempat, promosi, dan bauran yang terintegrasi terhadap produk yang dihasilkan. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ketujuh ini. Semoga dapat membawa wawasan dan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya model sistem informasi pemasaran output. Saya, Haryantini, mohon undur diri sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, terus berkarya. Karyamu memajukan bangsa dan negara. Salam Ujar dan salam manajemen.